nama saya Amar Alfian. Saya memainkan watak sebagai Zarif aka Jeb. Saya suka watak saya ni, dia lain daripada watak lain dalam filem Pascal ni. Dia ni tak suka sistem yang peraturan Pascal ni. Dia lebih suka ikut hal dia, tapi dia tegakkan kebenaran. Dalam masa tu juga, dia pentingkan brotherhood. Oi, kuat ada ni. Dia panggil aku gorila. Cabaran terbesar ada banyak dalam filem Pascal ni sebab lagipun ni filem aksi. First of all, dari segi training, kita terpaksa buka Glock, pasangkan balik. Kita kena buat CQB. CQB ni Combat Quest Battle. Kita terpaksa ikut dia punya line up untuk masuk tempur ke rumah. Training tu mengambil masa dalam 3 bulan. Black, blue, red, clear. Dari segi swimming, side swim, downproofing. Cabaran yang paling bermakna bagi saya apabila saya terpaksa terjun 4 tingkat setengah daripada oil rig, terjun ke laut. Okay. Stand by. In 3, 2, action! Saya dapat rasa ada macam electric shock daripada my tailbone, tulang belakang, sampai ke atas. Ramai yang suruh saya jangan buat, especially director. Tapi saya cakap saya nak buat sebab saya memang tak suka guna double stand. Sebab tak pernah buat, so dia adalah kecederaan. Tapi alhamdulillah, saya masih hidup. So kerana filem ni lah, saya nak bagi yang terbaik. Mengenai last fight saya dengan Hairul Azrin, yang saya tahu memang tak pernah dibuat kat Malaysia ni. 1 minit fighting non-stop. Agak susah sebab kita kena ingat koreograf tu dan dengan kita kena main emotion. Training yang kita orang lakukan, saya dengan Hairul tu masa sebulan. Itu yang membuatkan saya rapat dengan Hairul sebab kita orang synchronize. Bukan senang nak lakukan koreograf sepanjang 1 minit tu. Lagi-lagi kita orang guna weapon macam Hairul, dia guna combat knife. Saya pula guna karambit. Itu pengalaman yang bagus and baru bagi saya. The director says it's good, then it's good. I like working with all these cast. They give their all. Hairul mengalami kecederaan di kepala, terkena karambit tu. Saya pun terkena dekat kepala dengan combat knife tu. Ada cala bala kat badan. Pengalaman berada di Turki sepanjang 8 hari ini agak seronok. Shooting dengan orang bukan warga negara Malaysia, orang Turki. Walaupun ada sikit language barrier, susah nak communicate. Kita ada sedikit miscommunication, tapi shooting ni semua jalan lancar lah. Apa yang saya tahu pasal Pascal, first of all is unity. Maksudnya orang-orang Pascal ni, diorang kerja keras pertahankan negara. Diorang unite, tak kira kaum Cina, Melayu, India. Diorang unite untuk jaga negara kita. Pasukan khas laut ni, diorang bukan setakat main kat laut je, main kat darat, main kat udara. So sepanjang saya berada kat Pascal ni, saya tahu yang ini unit yang paling kuat kat Malaysia. Jadi saya rasa bangga dapat represent, dapat naikkan nama Pascal sebab ramai yang tak tahu Pascal ni apa.